Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di John Channel ya. Oke Wong, kali ini saya akan membuat tutorial, yaitu cara membuat sebuah akun AdSense ya, Google AdSense ya. Untuk kalian YouTuber pemula atau YouTube pemula, kalian wajib sekali menonton ini dari awal sampai selesai supaya tidak gagal paham atau bisa paham ya Wong. Caranya itu sebenarnya sangat gampang sekali, meskipun YouTube kita belum memenuhi syarat dari pihak YouTube, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, tapi kita bisa loh Wong untuk membuat akun AdSense ini. Caranya itu sangat gampang dan semua orang bisa ya Wong. Dan di video kali ini saya menggunakan sebuah handphone Android, dan ini handphone ini bukan milik saya tetapi milik salah satu keluarga saya ya. Jadi dalam tutorial ini yang saya gunakan handphone dan akunnya ini milik keluarga saya, milik salah satu keluarga saya, dan saya sudah mendapatkan izin ya Wong untuk saya buat tutorial seperti ini ya. Dan nantinya kalian jangan mengikuti alamat-alamat atau nomor telepon yang saya masukkan dalam konten atau tutorial ini ya, karena ini hanyalah sebagai contoh. Maka kalian harus memasukkan alamat asli kalian, nomor handphone asli kalian, kode pos dan lain sebagainya ya. Harus kalian masukkan alamat kalian masing-masing ya, yang asli Wong, jangan asal-asalan. Dan untuk YouTuber pemula, silahkan tonton video ini sampai selesai ya. Saya ingatkan sekali lagi, silahkan ditonton sampai selesai supaya kalian paham ya. Jangan dipercepat videonya, jangan di geser-geser videonya ya, supaya kalian paham ya. Oke, saya ingatkan lagi untuk YouTuber pemula, meskipun kalian sudah memiliki Google AdSense, akun AdSense, tapi kalian harus memenuhi syarat-syarat dari pihak YouTube untuk mendapatkan pundi-pundi dolar dari YouTube atau dari konten channel kalian ya. Oke, silakan ditonton sampai selesai Wong. Selamat menonton. Oke Wong, sebelum saya melanjutkan tutorialnya, saya mengingatkan untuk kalian semua yang belum subscribe, silahkan Wong di subscribe, di komen, di like dan di share sebanyak-banyaknya. Agar tidak ketinggalan video berikutnya, maka kalian klik tanda loncengnya ya. Dan untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih Wong. Saya doakan rezeki kalian dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dipermudah segala urusan kalian ya. Dan untuk kebisingan, saya mohon maaf karena ini rumah saya dekat dengan jalan raya, jadi tidak bisa diredam suaranya ya. Oke, di sini ada beberapa tahapan Wong untuk membuat akun AdSense ini ya. Kalian masuk dulu di YouTube kalian masing-masing ya. Kalian buka dulu YouTube kalian, lalu kalian klik profil YouTube kalian, terus klik channel kalian. Setelah sudah masuk di sini, klik titik tiga yang ada di kanan atas ini ya Wong, lalu bagikan, terus salin link Wong, salin link. Nah, ketika link YouTube kalian sudah disalin, maka kembali ke menu utama ya, lalu kita cari Google Chrome ya. Setelah sudah masuk di Google Chrome, kita ketik saja AdSense ya, AdSense seperti ini. Lalu kita pilih Google AdSense raih penghasilan dari monetisasi situs ya. Ingat yang ada ininya tulisan raih penghasilan dari monetisasi situs ya. Kita klik saja, lalu kita tunggu sampai masuk di beranda AdSense. Kalian bisa baca-baca sampai bawah, lalu klik mulai. Setelah itu di sini kita suruh memasukkan situs URL ya. Jadi di sini yang kita masukkan yaitu situs YouTube kita tadi yang sudah kita salin, kita tempelkan di sini ya Wong. Tapi Wong, di sini kita hapus mulai tulisan channel garis miring ini ya. Kita hapus sampai habis. Nah, setelah sudah dihapus, kita tambahkan www 3 kali terus dot
untuk yang akhir kita tambahkan .com. Ya, seperti ini ya. Terus di sini kita masukkan alamat email kita ya. Lalu klik ya dan simpan lanjutkan. Kita tunggu saja. Setelah kita sudah seperti ini, lalu kita pilih negara atau wilayah ini. Untuk yang tinggal di Indonesia, harusnya pilih negara Indonesia ya, Wong. Kita cari negara Indonesia. Setelah itu, kita scroll, kalian baca-baca ini sampai ke bawah karena saya sudah membacanya. Ya. Karena ini hanya tutorial saja, tapi untuk kalian yang pemula, YouTuber pemula, wajib membaca ketentuan dan kebijakan dari dari YouTube ini ya. Lalu centang ya, saya telah membaca dan menyetujui perjanjian. Lalu klik buat akun. Kita tunggu, Wong, kita tunggu. Klik mulai. Nah, di sini ada tulisan detail alamat pembayaran ya. Jadi di sini kalian pilih dulu ini jenis akun kalian ini ya. Ini akunnya untuk apa? Untuk perorangan atau bisnis ya. Kalian pilih saja untuk perorangan. Nah, untuk alamat baris 1 dan 2 ini isikan alamat lengkap kalian saja, Wong. Misal di atas seperti ini ya, Wong. Ini misal alamatnya ya, Wong. Jangan ditiru alamatnya ya. Ini hanya sebuah tutorial. Saya isi alamat Trenggalek. Munjungan. Ini kecamatan. Dan baris kedua saya isi desa. Dan dusun. RT-nya semisal 13, terus RW-nya semisal berapa ya? 3 saja ya. Di sini kotanya diisi Wong, Trenggalek tadi. Dan provinsinya tentunya itu Jawa Timur, Wong. Kode posnya kurang tahu, jadi ya kita misalnya ini 87996 semisal ya, Wong. Untuk nomor telepon kan saja nomor telepon yang ada di sini. Nah, setelah teleponnya lalu kalian klik SMS. Dapatkan kode verifikasi ya. Kita tunggu. Di sini saya sudah mendapatkan kode verifikasinya, Wong. Lalu kita klik kirim. Nah, di sini kita tinggal menghubungkan saja ya situs kita ke AdSense ya. Di sini kita harus menunggu waktu hingga 2 minggu ya untuk mendapat notifikasi dari Google AdSense ya. Tetapi Wong, saya ingatkan lagi,
Ini hanya tutorial untuk membuat akun AdSense saja ya. Jadi kalau kalian mau atau kepengen video atau konten kalian diverifikasi oleh pihak YouTube, dimonetisasi oleh pihak YouTube, maka jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak disetujui oleh YouTube ya. Contohnya seperti klaim hak cipta dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kalian ingin konten kalian dimonetisasi oleh pihak YouTube, maka kalian harus memenuhi persyaratan, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya, dalam waktu 1 tahun ya, batas maksimalnya. Kalau kalian belum memenuhi syarat itu, kalian tidak bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube Wong ya. Oke, sampai di sini tutorial cara membuat akun AdSense. Ini tinggal menunggu saja. Jadi yang belum subscribe, saya ingatkan lagi untuk di-subscribe, di-komen, di-like dan di-share ya, Wong. Terima kasih sudah menonton tutorial kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.